Terima kasih sudah milih video ini. Kali ini saya akan membahas tentang gagang dari wiper atau arm wiper, wiper arm, sebutannya ada banyak. Bagaimana cara melepaskannya? Karena melepaskan gagang ini adalah langkah pertama untuk membuka coil yang ada di bawahnya, ataupun juga untuk memeriksa saluran ventilasi di bawah coil. Jadi membuka gagang ini menjadi langkah pertama, dan saya akan sharing secara detailnya di video ini. Ya, ini ada karet penutupnya di pangkal arm. Ini bisa dibuka pakai tangan saja karena ini adalah karet. Ya, ini karet penutupnya menutup, melindungi baut yang ada di bawahnya agar tidak kena air. Tapi ini setelah 7 tahun, 8 tahun tetap berkarat. Dan ini karetnya masih lunak, masih bisa digunakan. Kita akan membukanya dari gagang ini. Dan seperti biasanya yang saya lakukan ketika melihat baut sudah berkarat, saya akan melakukan penyemprotan penetran. Biasa saya gunakan adalah cairan WD-40 untuk melunakkan baut ketika membuka. Jadi saya sarankan juga teman-teman mempunyai stok penetran sejenis WD-40 di rumah, karena ketika bongkar-bongkar ini sangat-sangat membantu kita, apalagi ketika ketemu baut yang sudah berkarat. Dan ini saya menggunakan kunci sok, karena teman-teman saya sarankan membukanya menggunakan kunci sok ukuran 12 ini, karena profil dari wiper ini juga melengkung-melengkung. Jadi kalau menggunakan kunci pas biasa, takutnya malah menggores kemana-mana, termasuk menggores kaca. Dan menggunakan kunci sok sangat mudah, dan profilnya tidak mungkin membuat baut ini jadi slack. Dan ini sudah terbuka bautnya. Dan untuk membukanya teman-teman, membuka gagangnya, teman-teman harus memperhatikan langkah ini yang menurut saya penting bagi teman-teman, yaitu membuat marking, membuat garis penanda, sehingga teman-teman nanti ketika memasangnya lagi tidak menjadi kesulitan ataupun udah pasti langsung pas. Dan saya menggunakan spidol putih ini, saya marking di sini di bautnya dan juga body dari gagang wiper. Teman-teman bisa menggunakan tip X juga bisa kalau tidak punya tidak punya spidol. Dan ini tekuk dulu ke atas, barulah sangat mudah ini akan lunak untuk diangkat. Ya, ini sudah terbongkar teman-teman. Jadi teman-teman, untuk penguat ketika arm ini terkunci, sebenarnya di titik ini ada gerigi yang secara detail teman-teman bisa lihat seperti ini. Ya, ini ada gerigi, profil gerigi. Jadi ini ketika ditekan gagangnya, maka pencekamannya ada di titik gerigi-gerigi ini. Dan ketika gerigi ini sudah terjepit, maka tidak bisa lagi arm ini untuk bergoyang. Dan teman-teman, kita lihat secara profilnya di dalam sini. Di sini sebenarnya tidak ada geriginya. Jadi kenapa marking itu jadi penting? Karena tidak ada fokus ataupun penanda selain dari marking kita. Sehingga untuk memasangnya kembali teman-teman, ini marking ini masih ada, tinggal kita masukkan dan kita paskan saja marking antara yang di baut dan yang di arm gagang dari wiper ini. Karena ketika ini tidak sesuai lagi, maka nanti arah dari gagang wiper kita akan tidak cocok lagi. Mungkin akan lebih mentok ke bodi kaca bawah ataupun juga lebih teratas. Ya, ini sudah pas, tinggal kita kuncikan kembali saja, sangat mudah. Dan prosedur ini mungkin selain memang kita mengganti sebagai aksesoris, nanti juga untuk mengganti motor wiper, ini juga langkah ini juga yang kita lakukan. Oke, ini markingnya sudah sesuai, sudah dikuatkan, maka ketika dipasang lagi akan tepat seperti sedia kala, seperti awalnya. Dan jangan lupa teman-teman, penyimpanan untuk karet-karet, part, baut, jangan sampai ketinggalan. Dan ini kita harus pasangkan lagi karet penutupnya agar tidak terjadi korosi pada as ataupun pemutar dari gagang wiper ini.
Oke, ini sudah terpasang teman-teman. Nanti kita sharing lagi untuk call dan lain-lainnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.